Rajin bersilaturahmi akan cepat didatangkan jodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kandisal Pengasian. Nah, di video ini saya ingin bercerita tentang manfaatnya bersilaturahmi. Ya. Di dalam Islam pasti Anda sudah tahu bahwasanya silaturahmi itu penting ya. Bukan hanya untuk jodoh tapi juga untuk kesehatan, rezeki dan umur panjang. Ya. Tetapi bisa juga dengan cara Anda itu bersilaturahmi itu juga bisa mendatangkan jodoh atau mendekatkan dengan jodoh Anda. Nah, saya beri contoh. Ketika Anda punya circle atau punya lingkup lingkungan yang mana itu-itu saja dan Anda sering main di tempat ya, daerah situlah ya. Pasti tidak jauh jodoh Anda itu ada di lingkup tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan bisilaturahmi itu bisa juga mendekatkan dengan jodoh Anda. Nah, saya beri contoh. Banyak sekali sekarang yang mendapatkan jodoh itu dari lingkup pekerjaan ya. Itu juga ada. Dan Anda ketika bermain atau datang ke rumah teman dan Anda sering ke tempat atau di lingkungannya. Anda sering main ke sana dan itu menurut saya juga bisa cepat mendatangkan jodoh atau mendekatkan jodoh. Logikanya gini, ketika kalian sudah dekat dengan orang yang di sana, ya otomatis kalian juga tahu baik buruknya orang-orang di daerah lingkup situ, dan otomatis ketika kalian dikenalkan mungkin ya banyak dikenalkan dengan teman Anda, itu bisa jadi itu jodoh Anda. Nah, itu logikanya seperti itu. Tapi di sini bersilaturahmi memang bisa mendekatkan jodoh. Karena apa? Karena lingkup Anda yang menentukan, circle Anda yang menentukan baik buruknya diri Anda, termasuk jodoh Anda. Nah, jadi mulai sekarang pesan saya, perbaiki circle Anda, lingkup Anda, lingkungan Anda, pola pikir Anda, sehingga Anda bisa mendapatkan jodoh yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akan dijawab pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.